Juri Andik juga ikut memilih. Apaan dia? Kenapa dia juga ikutan pencet? Saatnya mendengar komentar juri. Akankah juri kita dapat meyakinkan Virgo and the Sparking Band untuk masuk ke dalam tim juri kita? Pertama, kita dengarkan pendapat juri Avin mengenai kostum dan performance keseluruhan. Silakan juri Avin. Awalnya ingin komentar kostum kalian masih belum pas, tapi ternyata saya pun hanyut dengan permainan musik kalian. Kostum nanti bisalah diatur. Yang penting selamat kalian dipilih 3 juri. Pilih yang terbaik menurut kalian ya. Terima kasih Mas Apin. Selanjutnya juri tercantik kita, En. Kalian benar-benar di luar dugaan. Aku ingin sekali kalian bisa bergabung dengan timku. Aku jamin potensi kalian akan terus kukembangkan. Ini sepertinya sungguh-sungguh. Aku sih suka dia. Ya, and potensinya bagus. Lanjut ke Pak Ganendra. Gabung dengan saya saja. Kalian memiliki bakat yang kuat untuk bersaing ke depannya. Ya, kurang lebih sama dengan Scorpion Sister tadi. Pilih nggak ya? Iya juga ya. Pak Ganendra, serius nggak sih? Jangan pilih mereka. Pilih aku saja. Karena kalian pernah kolaborasi dengan Rindu Band. Aku sudah tahu di mana kekurangan kalian. Jadi, hanya aku yang bisa membantu kalian di sini. Hah, maka dari itu kita nggak perlu Andik. Jadi kita pilih En atau Ganendra? Sebenarnya En dan Ganendra pilihan yang sulit. Itu sudah mulai rembuk ternyata. Jadi siapa yang kalian pilih?